Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memulai pertemuan penting bersama Partai Buruh. Hal itu dilaporkan oleh media pemerintah Korea Utara pada Selasa 27 Desember 2022. Momentum pertemuan ini sering dimanfaatkan Kim untuk mengumumkan keputusan kebijakan besar yang menandai tahun baru. Berdasarkan laporan kantor berita resmi KCNA, rapat pleno Komite Sentral ke-8 Partai Buruh Korea Utara itu diadakan pada Senin 26 Desember 2022. Pertemuan partai dan pejabat pemerintah selama beberapa hari tersebut menutup satu tahun aksi korup yang menembakkan rudal dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk rudal balistik antar benua ICBM. Kim kini menghadapi tantangan ekonomi yang kian meningkat di tengah sanksi internasional atas program senjatanya, dampak dari kebijakan penguncian untuk membatasi virus corona, dan juga bencana alam. Dalam rapat tersebut, para peserta menyepakati 5 poin agenda besar, termasuk peninjauan ulang implementasi sejumlah kebijakan utama dan anggaran pada 2022, serta rencana kerja dan RAPBN untuk 2023. Kim mempresentasikan laporan rinci tentang bagaimana kekuatan negara itu telah meningkat secara luar biasa di semua bidang politik, militer, ekonomi, dan budaya.